Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muzaro Channel. Kali ini kita akan melihat pembuatan huruf timbul dan pemasangan sunglass custom untuk gedung TPQ di Karangkobar Gunung. Untuk huruf timbul biasanya kita menggunakan akrilik emas. Cuma untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan scotlet warna emas. Kita lihat scotlet emas yang kita cutting, kita ambil bagian yang dibutuhkan. Kemudian beri masking untuk proses pemasangannya. Setelah itu kita tempelkan ke mika hitam. Sebenarnya warna apa saja bisa, cuma agar kelihatan menyatu kita gunakan warna hitam. Kita potong menurut bentuk hurufnya satu persatu. Tadi untuk tulisannya, sekarang kita ke logonya. Untuk logo sama, cuma kita gunakan stiker print bukan cutting. Stiker vinil yang telah di print kita laminasi glossy agar lebih awet. Lanjut kita tempelkan menggunakan lem fox ke spon ati. Kita gunakan yang tebalnya 1 cm. Bila teman-teman ingin menggunakan yang lebih tebal, itu lebih bagus. Nah, ini dia hasilnya setelah kita pasang. Walaupun hanya menggunakan scotlet emas, tapi untuk hasilnya cukup mewah. Ya, ini merupakan solusi hemat bila dibandingkan menggunakan akrilik emas. Selanjutnya kita lihat proses pemasangan sunglass. Sunglass ini kita cutting sebelumnya sehingga membentuk logo dan tulisan TPQ. Untuk pemasangan, kita mulai dari atas dulu, kemudian ke bawah.
Sementara TPQ-nya lagi belum selesai, ini para ustadz yang lagi nganggur dulu sambil ngopi-ngopi. Jaket kulit ini ketua ustadz. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.